Masih tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini. Lalu terbayang saat bersamamu sampai kini. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata apa adanya. Aku kedana. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kekuatan bagimu. Ya. Atas mufakat bersama bahwa sengketa tanah antara Sugandi bin Sukiyak dengan Raden Mas Darto Mulyo akan diselesaikan melalui adu tanding di atas panggung ini. Siapa yang menang, dialah yang berhak untuk tanah tersebut. Dasar ular budak. Hari ini dengan disaksikan oleh pejabat resmi dari pihak pemerintah Hindia Belanda, Yang Mulia Tuan Kontrolir Durman, pertandingan silat antara Sugandi, ahli waris dari Raden Mandra melawan Raden Mas Darto Mulyo yang diwakili oleh Jibar dengan ini dimulai. Kepada pihak Sukiyak, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Come on.
tidak apa-apa kan, Kak? Mana bisa bajingan itu mengalahkan aku? Lihat, bakul nasi semua. Upah mau yang gede. Melawan perempuan yang buta saja tidak becus. Jangan khawatir, Mas Dato. Tanah itu pasti jatuh ke tangan Tuan. Cuma soal waktu saja, toh. Iya, kapan? Waktu, waktu. Tapi, Tuan kontrolir tahu kan? Saya sudah terlalu banyak keluarkan biaya. Lama-lama saya bisa bangkrut. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Untuk mencapai tujuan, kita mesti mau berkorban apa saja. Termasuk kita punya uang dan kita punya nyawa. Ya, kalau begitu saya menyerah. Nei. Itu tidak bagus, Den Mas Darto. Kamu mesti pusatkan kamu punya perhatian pada hasilnya nanti. Bukan cuma kekayaan, tapi pangkat dan kedudukan yang diberikan Heminte Hindia Belanda pada Denmas. Oh ya, perlu juga saya ingatkan, keadaan sudah tidak lagi mengizinkan Denmas untuk melangkah mundur. Sanksinya terlalu berat jika akte perjanjian itu dilanggar. Selamat siang. Siapa orang itu? Dia terus mengikuti kita. Dia telah membantu kita secara diam-diam. Hah? Siapa dia? Tidak apa-apa. Mari kita masuk. Ya, mari kita masuk. Kau melihat begitu banyak anak-anak. Apakah mereka yatim piatu?
Kakak perlu seorang tabib. Peluru masih bersarang di tubuh kakak. Tidak usah, Ira. Nanti pun akan baik. Bukankah obat yang kuberikan tadi akan baik khasiatnya? Akan turun hujan lebat malam ini. Didin, tutup pintunya. Ya, Kak. Kak, Kak. Orang itu masih berdiri di luar sana. Ayo, makan dulu. Kamu piringnya. Mau Pak Ira sedang. Ayo kalian makan dulu. Setelah itu, kalian pergi tidur ya. Iya, Kak. Kau pun juga harus makan, Ira. Saya belum lapar, Kak. Sejak kemarin, kau belum menyentuh makanan sedikit pun, Ira. Sudahlah. Jangan kau pikirkan hal itu. Nanti semuanya pasti akan berlalu. Didin. Ya, Kak. Sesudah kau makan, panggil orang itu masuk. Dia akan kehujanan di luar sana. Dan siapkan juga makanan untuknya. Baik, Ira. Jangan sembarangan mengundang orang yang belum kita kenal, Ira. Siapa tahu dia saya itu. Saya tahu. Juragan Darto itu memang terlalu licik seperti ular. Tapi saya yakin orang ini tidak bermaksud jahat. Jangan terlalu mudah percaya dengan apapun, Ira. Keluarga kita sudah nyaris hancur gara-gara orang tua kita terlalu percaya dengan segala sesuatu yang kelihatannya serba baik dan manis. Tapi menurut firasatku, dia orang baik, Kak. Firasat. Tadi pagi pun aku berangkat dengan firasat yang baik. Tapi beginilah nyatanya. Dia telah menyelamatkan nyawaku. Nyawa kita semua. Suatu hutang yang sulit dibayar, Kak. Apalah salahnya hanya mengundangnya masuk dan memberikan sedikit makanan untuknya. Hewan saja bisa kenal budi, Kak. Suka-suka mula. Namanya Kliwon.
Dia juga suka berkenalan dengan adik. Nama adik siapa? Didin. Paman tadi ke alun-alun juga kan? Iya, bersama Kliwon. Suatu pertandingan yang seru bukan? Paman juga bisa melihat sejelas seperti Kak Ira? Tapi aku tidak setangkas kakakmu itu. Tongkatku ini juga tidak ada pedangnya. Kenapa? Kakak Iramu itu mengundangku masuk. Kebetulan. Perut paman memang sedang lapar. Kliwon. Kita tidak baik menolak niat baik seseorang. Mari, paman. Mudah-mudahan aku tidak mengganggu. Terima kasih atas kebaikan kalian untuk mengundangku masuk. Nama saya Barda. Kami telah menyiapkan makanan untuk Tuan. Silakan. Meski sangat sederhana. Terima kasih. Sebenarnya tak perlu repot-repot. Aku dan Kliwon sudah lebih daripada bersyukur. Meski hanya disajikan dengan segelas air putih. Apakah Tuhan yang dijuluki si buta dari gua hantu? Jangan panggil aku Tuhan. Kita sama-sama orang yang hidupnya prihatin. Namun kita merasa kaya karena masih memiliki rasa kasih sayang terhadap sesamanya. Maksud Paman Barda, orang-orang semacam Juragan Darto dan yang lainnya itu adalah miskin. Padahal kan mereka sangat kaya. Harta bendanya tak terhitung. Nah, sudah terlalu banyak yang dimilikinya, masih saja tetap lapar. Orang yang selalu kelaparan itu tandanya miskin. Jadi kami ini sebenarnya anak-anak orang kaya. Betul. Kalian punya saudara-saudara, adik, kakak, serta kasih sayang. Itu adalah harta yang tidak ternilai. Thank you.
Sebentar lagi akan turun hujan badai. Badai ini pun akan terus menerpa kehidupan kalian. Kami sudah terbiasa. Bahkan kami sampai lupa kapan kedamaian itu akan datang. Sulit. Selama setan-setan itu masih ada, bahkan mereka tetap akan terus menyerang sebelum niat jahatnya itu tercapai. Persis seperti julukanmu, si buta dari gua hantu. Kau seperti hantu yang selalu dapat menangkap setiap pembicaraan orang. Rasanya kita punya kepekaan yang sama. Sejak kapan kau dalam keadaan begini? Apakah sejak lahir? Ya. Barangkali memang sudah harus begini nasibku. Tapi aku sudah terbiasa. Mungkin juga Tuhan tidak mengizinkan aku untuk melihat semua keburukan dan kepalsuan manusia. Tapi Tuhan memberikan sebuah mata hati sebagai ganti. Kadang kita bisa melihat dengan jelas, sehingga dapat menembus kegelapan ini. Kalau boleh ku tahu, siapa gurumu? Nenekku. Tapi beliau telah wafat 2 tahun yang lalu. Sebuah kenangan manis yang takkan mungkin bisa kembali lagi. Apakah beliau pun buta? Tidak. Tapi dengan kesabaran dan tekun, dia melatih dan mendidikku. Karena dia tahu kekurangan cucu satu-satunya ini. Lalu, yang lainnya itu siapa? Saudara-saudara angkatku, anak yatim piatu. Orang tua mereka telah menjadi korban kekejian penjajah. Kedua orang tuaku dan nenek menampung mereka dan mengangkat sebagai anak asuh. Tapi 2 tahun yang lalu, mereka tewas akibat tipu daya makhluk-makhluk serakah itu. Kompeni berusaha menguasai tanah milik keluargamu ini. Untuk apa? Katanya, untuk dijadikan perkebunan. Atau undernaming milik pemerintah Hindia Belanda. Tapi maksud mereka yang sebenarnya, mereka ingin mendirikan sebuah tangsi militer dan juga sebuah penjara di atas tanah yang seluas ini. Tentu saja orang tuaku tidak mau menjualnya. Aku mengerti sekarang. Untuk menjaga mukanya di hadapan rakyat, kompeni memperalat juragan Darto untuk membeli tanah pusaka ini dengan ikatan janji yang sangat muluk. Raden Mas itu pasti akan jadi sepah yang dicampakkan. Dengan berbagai tipu daya, dia terus merongrong kami. Dari cara yang paling halus, sampai yang paling keji. Lalu dengan cara bertanding seperti tadi pagi, otak iblis mana ada yang bersih? Untuk selanjutnya, kalian mesti lebih waspada lagi.
Nini, kau belum juga tidur ya? Saja aku dapat melihatmu. Kau dapat melihat lebih jelas dari siapapun. Suaramu merdu sekali. Malam begini, Neng Ira. Si nakal ini terlepas lagi, Ki. Dia seharusnya sudah berada di kandangnya. Astaga, dia ini memang badung. Kalau belum dibeli Neng Ira, gak mau masuk kandang. Pokoknya pada kolokan seperti bocah-bocah itu. Oh, ada tamu. Anak ini siapa? Saya Barda. Mudah-mudahan tidak mengganggu dan merepotkan semuanya. Nah, ya enggak.
merepotkan apaan sih? Memangnya minta nenen. Mi Satar memang keterlaluan. Mi, Kabarda untuk sementara, biarlah menginap di sini. Sementara atau selamanya juga nggak apa-apa. Malah senang ya, Ki. Iya, asal betah saja tinggal di gubuk reot begini. Tuh, benar enggak? Si Bontot enggak bakalan mau tidur kalau enggak dikelonin oleh Ning Ira. Dan juga didongengkan. Dasar kolokan. Ya maklum saja. Namanya saja anak masih ngindung begitu, ya kolokan. Aki saja yang bangkotan begini masih minta dikeloni. Hus, ntar gua soldir tuh mulut. Bikin malu saja. Sudah ya, Ira mau balik dulu. Selamat malam. Iya. Bermalamlah di sini. Maaf, cuma beginilah keadaan kami. Sebuah gubuk akan jadi istana jika penghuninya seperti kalian. Di mana lagi aku dapat di tempat seperti ini? Mari, silakan masuk. Terima kasih. Lama, lama sekali sejak tanah ini dari hutan belantara dibabat seperti sekarang ini. Aki sudah ikut kakek dan nenek Ning Ira. Momong kedua orang tuanya juga sampai sekarang ini. Sejak kapan sengketa tanah itu terjadi, Ki? Sengketa apaan? Tanah ini hak milik Den Mandra, kakek Ning Ira. Lawong dia yang garap kok. Malah ada suratnya di Geminte, sah. Itu betul. Buat orang yang serakah dan tamak seperti juragan Darto yang bekerja sama dengan company itu, mana mau tahu. Dia malah mengaku-ngaku punya hak yang sah atas tanah garapan ini. Aku berani disumpah jika menjadi saksi di Landrat nanti. Alah, Landrat itu kan cuma main bodoran saja. Semua orang tahu itu. Lebih baik perang saja sudah. Meninggalnya kakek, nenek dan kedua orang tua Ira, apakah lantaran persoalan tanah ini? Sebetulnya kami sudah tidak mau mengingatnya lagi. Terlalu menyakitkan. Itu terjadi 15 tahun yang lalu. Setelah berulang kali gagal membujuk Den Mandra untuk menjual tanahnya, akhirnya pihak kompeni mengambil tindakan kejam. Mereka ingin menghancurkan jembatan penghubung satu-satunya itu dengan dinamit. Seorang opsir beserta para opas yang bertugas meledakkan jembatan itu telah siap di atas bukit. Tepat pada saat itu, Den Muda dan istri yang membawa Ning Ira yang masih berusia 2 tahun ketika itu lewati jembatan. Terjadilah malapetaka itu. Den Muda dan istri tewas seketika. Ning Ira terluka parah pada kedua matanya. Kusir yang terluka parah masih sempat membawa Ning Ira pulang. Opsir dan para opas keparat itu senyum-senyum puas menyaksikan dari atas bukit. Sejak saat itu, Den Besar dan Nyai yang pendekar itu mendidik Ning Ira dengan ilmu khusus orang buta. Thank you.
tiba-tiba beberapa orang karyawan datang membawa seorang bocah laki-laki, Gandhi. Bapaknya dibawa oleh sepasukan opas dan tak pernah kembali lagi karena tidak rela sebidang tanahnya yang tidak jauh dari sini dikuasai oleh kompeni. Sejak itu, Gandhi yang yatim piatu dipungut anak oleh Den Besar dan Nyai. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Ning Ira sudah menjadi seorang gadis cantik, meski kedua matanya buta melek. Begitupun Gandhi sudah tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah. Cukup. Ira, Gandhi, sini. Kalian sudah pada besar sekarang. Bukan berarti hidup kalian tidak akan menemui rintangan. Bahkan akan semakin sulit. Para kurcaci itu tidak akan berhenti sebelum seluruh tanah pusaka ini jatuh ke tangan mereka. Sebagai ahli waris, kalian harus mempertahankannya walau apapun yang terjadi. Ya, Nek. Ira, kau jangan merasa kurang meskipun matamu buta. Tuhan itu Maha Pengasih. Dia akan selalu melengkapi kekurangan yang ada pada setiap umatnya. Akhir-akhir ini, aku banyak mendengar tanah Banten diguncang oleh seorang buta bernama Simata Malaikat. Tangguh luar biasa, tapi juga sangat terlengas. Akhirnya ia pun tumpas di ujung tongkat seorang buta bergelar si buta dari gua hantu. Maka dari itu, janganlah kalian meremehkan orang yang tampaknya tidak sempurna. Gandhi, iya, Nek. Jagalah adikmu Ira. Walaupun bagaimana, ia tetap seorang perempuan. Gandhi, kau mendengar kata-kata Nenek? Iya, Gandhi mendengar, Nek. Gandhi akan menjaga dia sampai dia menjadi nenek-nenek. Ramalan Nyai ternyata terbukti. Malam itu juga, juragan Denmas Darto Mulyo, seorang tuan tanah dan pengusaha yang kaya raya, datang berkunjung dengan diiringi oleh belasan pengawalnya. Maaf, Denmas. Pendirianku tidak pernah berubah. Aku tidak akan melepaskan sejengkal pun tanah pusaka ini. Meskipun Denmas sendiri yang akan membeli dengan harga berapapun. Saya menghargai pendirian Kang Mas. Ya, tapi Bok, dipertimbangkan dulu, Kang. Ya, memang masalah jual beli itu perlu pemikiran yang mateng. Tapi jangan terlalu lama, Kang. Karena keadaan itu berjalan terus dan sewaktu-waktu bisa berubah loh, Kang. Dulu saja tidak pernah terlintas di hatiku untuk menjual tanah asli keringatku ini, Denmas. Apalagi kini di tanah pusaka ini telah terserap darah putra dan mantuku. Itu sama saja menjual nyawa mereka, Denmas. Tapi Kang Mas perlu tahu bahwa di atas tanah ini ayahku punya andil. Itu berarti sebagai ahli warisnya, aku juga punya andil di atas tanah ini, Kang. Nah, ini buktinya secara hukum. Tolong Akang pelajari
dan periksa dengan teliti. Monggo. Akte ini sudah tidak berlaku, Denmas. Tanah milik orang tua Denmas Darto sudah kubeli dengan tunai beberapa belas tahun yang lalu. Akte itu masih kusimpan dengan rapi. Ya, kalau begitu kita tidak perlu lagi bicara panjang lebar. Saya harap Kang Mas tidak akan menyesal nanti. Habisin! Darah telah tertumpah di tanah pusaka ini. Maka selama 2 tahun terakhir ini, rongrongan demi rongrongan silih berganti. Agaknya setan-setan laknat tidak pernah mau berhenti. Keluarga para buruh yang bekerja di sini ikut menjadi korban. Hingga tempat ini lama-kelamaan berubah menjadi penampungan anak-anak yatim piatu. Ki, Om Berda, cepat. Ada apa, nak? Kak Gandhi semakin parah. Tubuhnya panas, kejang, lalu pingsan. Ayo, Ki. Ayo. Dia demam akibat peluru yang masih terpendam di dalam dagingnya ini. Sudah kusarankan untuk memanggil seorang tabib, tapi dia menolak. Peluru ini harus dikeluarkan. Itu harus dilakukan oleh tabib. Aku akan segera ke sana. Didi, ikut. Tabib berada di rumah. Selain dia, tiada lagi tabib di desa ini. Lampunya masih menyala, Ki. Pasti tuan tabibnya ada. Ayo. Assalamualaikum. Tuan Tabib. Tuan Tabib. Ki. Ya. Selamat malam,
Salam Tuan Tabib. Belum juga datang. Barangkali tabibnya sedang sibuk, jadi mereka terpaksa menunggu. Apakah tempatnya jauh dari sini? Tidak terlalu jauh, tapi jalannya licin dan berbahaya, apalagi waktu hujan begini. Perhitunganku memang selalu jitu. Bocah yang terluka kena pelol itu, pasti dia akan berobat ke tabib yang satu-satunya di desa ini. Tapi sayang, bukan perempuan buta itu yang nongol. Dia pasti nongol, menyusul dua kunyuk ini. Jadi kita gak perlu menyatron di rumahnya. Jangan pandang enteng. Tadi pagi 7 centeng habis dia babatnya. Alah, mulut orang suka berlebihan. Gimana sih? Orang buta mampu seperti itu? Omong kosong. Tapi kalau enggak, masa juragan Dato meminta bantuan pada kita? Semua jawara tahu kalau 3 dedemit turun dari Gunung Sindur, berarti urusannya enggak main-main. Betul juga. Bukan kebiasaan kita untuk menghadapi segala persoalan cengceremet. Yang begituan mah cukup diberesin sama para centeng, iya kan? Dia cucunya Raden Mandra, sepasang pendekar yang paling disegani beberapa tahun yang lalu. Bahkan guru kita pun pernah dipercundangkannya. Tidak heran kan kalau cucunya juga hebat, mesti matanya buta. Kenapa tabib itu belum juga datang? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada diri Aki dan Diding. Gusti, jangan berkata begitu. Tidak ada apa-apa. Badannya seperti terbakar. Peluru itu harus segera dikeluarkan. Rasanya tak ada waktu lagi untuk menunggu tabib. Tolong bantu aku.
tertinggal kasih sayangmu di hidupku ini. Lalu terbayang saat bersamamu sampai kini. Aku terjatuh dalam asmara dan ku terlena. Aku tak kuasa lalu berkata apa adanya.